Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan saling berdiskusi, sharing dan berbagi informasi, yaitu mengenai kabar terbaru tentang Lesti Kejora dan Hari Jambi. Bagaimana kabar terbaru tentang kelanjutan kisah mereka saat ini, yaitu antara Hari dan Lesti? Simak videonya sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Lesti Andriani atau yang lebih akrab disapa dengan Lesti Kejora mulai dikenal publik sejak menjuarai Dangdut The Academy pada tahun 2014 yang lalu. Hingga saat ini, Lesti sudah mempunyai lebih dari 7 single yang cukup meledak di pasaran. Dari kerja kerasnya selama ini, publik cukup penasaran berapakah honor Lesti sekali manggung di tahun 2020 ini. Menurut info yang digali dari berbagai sumber terkait atau pihak yang mengetahui tentang honorium Lesti, Dara cantik ini dikabarkan memiliki honorium mencapai ratusan juta rupiah. Lesti mengaku bahwa honornya selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kalau dulu masih nyanyi-nyanyi seperti biasanya, Dedek dari tidak dikasih uang yang sampai akhirnya dari Rp10.000 naik menjadi Rp50.000, Rp100.000, terus Rp300.000, kata Lesti saat berbincang dengan Inul Daratista. Inul Daratista kemudian kepo tentang honor tertinggi yang pernah didapatkan Lesti Kejora. Dengan penuh malu-malu, pelantun lagu Tirani ini akhirnya membongkar nominal honor tertingginya selama ini. Dede pernah, alhamdulillah, tahun baru. Pokoknya paling tinggi waktu itu sampai Rp100 juta, something lah bunda, ujar Lesti Kejora. Dede juga menambahkan, paling alhamdulillah pernah merasakan dikasih honor segitu. Lebih lanjut, Lesti bersyukur bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan honor yang didapatkan tersebut. Kalau untuk kendaraan, sudah bunda, lanjut Lesti Kejora. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua mengenai honorium Lesti Kejora, sang penyanyi dangdut paling populer tahun ini. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk mendukung channel ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.